رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين نقيل عن ابن عبد السلام انه أنكر وهو محرم على جماعة محرمين لا يعرفونه فلم يقبلوا فلما لبس شعار الفقهاء وأنكر عليهم سميء وأطاءوا

akan dimuliakan walaupun ia tidak memiliki sesuatu yang pantas yang patut untuk dimuliakan tapi dengan menyerupai pakaian saja sudah mendapatkan keberuntungan karena itu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan dalam wasidahnya, sa'adah kullaha biktifahum keberuntungan seluruhnya itu bergandengan selalu dengan mengikuti mereka. Walaupun diantaranya itu dalam pakaian. Walaupun diantaranya dalam pakaian. Dengan mengikuti dalam pakaian mendapatkan keberuntungan. Lebih-lebih mengikuti dalam segalanya. Amalnya dan yang lain sebagainya. Lahkan ini menceritakan tentang seseorang yang alim, tapi saat itu tidak berpakaian seperti orang alim, bukan berarti merubah keadaannya tidak, karena dalam keadaan ihram, ya. Ibnu Abdi Abd, Abd, Salam, Ibnu Abdi Salam dalam keadaan ihram, lah pakaiannya orang saat haji atau umroh, ketika ihram itu sama sehingga tidak terlihat mana yang alim dan bukan dengan samanya pakaian semuanya seperti itu ada orang-orang yang berihram melakukan kesalahan melakukan mungkin kemaksiatan atau hal-hal yang tidak layak tidak pantas untuk dilakukan kita gore diingatkan. Tapi mereka semuanya tidak menghiraukannya. Tidak digubris. Diomongi di jalan. Kenapa? Dianggap yang ngomong ini siapa? Sama dengan dia. Sehingga dia nggak menghiraukannya. Mereka tidak menghiraukannya. Setelah selesai mungkin dari ihramnya berpakaian dengan pakaiannya ulama karena memang beliau adalah ulama. Orang-orang yang diingatkan tadi di kembali diingatkan oleh beliau. Mereka mendengarkan, mereka patuh. Jadi ketika berpakaian dengan pakaian yang sama dengan yang lainnya dinasihati, diingatkan, nggak ada yang patuh ketika berpakaian dengan pakaiannya ulama, mereka dinasihati, patuh mendengarkan, patuh nah, makanya ulama ini pakaiannya nggak boleh sama pakaiannya ulama nggak boleh sama, tentunya berbeda, setiap daerah kalau di hadramut, pakaiannya seperti itu baju koko, jubah Imama serban itu pakainya ulama. dan mereka nggak bisa kemudian berpakaian seperti yang lainnya. Nah, misalnya pakai bukan pakai sarung tapi pakai subakia, subakia itu kalau seperti di sini seperti mirip sewe, nggak bisa karena itu bukan pakaiannya ulama. atau misalnya pakai kaos lengan panjang nggak bisa juga pakaiannya ulama ya ulama nggak sama dengan yang yang lainnya talibul ilm juga gitu di halromot talibul ilm di halromot itu berpakaian seperti pakaiannya ulama tapi nggak seperti ulamanya kalau ulamanya itu pakai jubah pakai imamah mereka hanya pakai baju koko sarung kofian serbanan itu tuh mereka. Ketika kalau lahir Umar itu memperbolehkan murid-muridnya kalau hari Jumat atau acara-acara besar pakai imamah itu pun dikasih batasan sekian panjangnya imamahnya. Ya. Selain itu bagi yang ngajar boleh memakai setiap hari ya. dengan ukuran tertentu nanti sampai ini dan seterusnya. Nah. Makanya seperti itu, Tolibul Ilim. Makanya kita sudah diajarkan untuk menjaga menjaga marwahnya ilmu itu ketika di pondok keluar dari kamar kaos santok itu sudah seperti aib keluar dari kamar kaosan apalagi nggak kofian itu seperti aib kalau sekarang enggak seperti yang lain misalnya enggak kofian di, sepeda motoran ya. nanti bukan mempengaruhi yang nggak belajar supaya belajar malah dia katut ngegame bareng keluar malah subhanallah yang jemput yang jemput ya jemput nangomai, matu bareng ngegame inna lillahi wa ilaihi ini yang belajar terpengaruh yang nggak belajar padahal mestinya dia yang mempengaruhi yang nggak belajar supaya belajar Nah ini ketika Ibnu Abdul Salam berpakaian pakainya ulama mengingatkan, menegur, diterima. Ya, diterima. Karena itu dikatakan kalau memakai pakaian seperti ini dengan tujuan seperti ini maka dia mendapatkan pahala. Kita berpakaian sarungan, tawon, kofian misalnya. Tujuannya apa? Kalau mengingatkan orang didengarkan pahala. Sudah menyerupai ulama, kemudian tujuannya mengingatkan kalau ada yang salah pahala. Karena terkadang orang itu Uh, mau menerima ketika diingatkan, ngelihat yang mengingatkan. Baik itu dari segi pakaian dan perbuatan. Lah kalau yang mengingatkan sarungan, nah, kofian, insya Allah didengarkan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjaga mencegah dari segala yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. عن بعض الأكابر أنه كان يلبس الثياب الفاخرة وقد كان قد استمع ببعض أهل الزهادة والتكشف ممن لبسه خسن الثياب وكأن صاحب الثياب لا لام صاحب الثياب الفاخرة وعد ذلك ترفها منه فقال sahibu thiyabil fakhira walakin lisanu hali sahibi thiyabil fakhira yaqulu ana ghaniyun ana ghaniyun wa amma sahibu thiyabil khasina falisanu hali sahibiha yaqulu ana faqirun ana faqirun ada ulama atau aulia saat itu berpakaian dengan pakaian yang mewah berkumpul dengan orang-orang yang berpakaian biasa pakaian biasa pakaian sederhana lah orang-orang yang berpakaian sederhana ini atau pakaian yang biasa keadaan dirinya itu mencelah menghina orang yang berpakaian mewah tadi itu ini orang ulama, ini awliya. Saat itu berpakaian mewah. Berkumpul dengan orang-orang yang berpakaian sederhana atau biasa. Lah orang-orang yang berpakaian sederhana biasa ini raut wajahnya itu seakan-akan tidak menyenangi. Orang tersebut berpakaian yang mewah. Dan dianggap itu adalah tarofuh, berlebihan dianggap berlebihan. Berlebi Akhirnya karena dia adalah ulama aulia mengetahui perubahan yang ada Pekah gitu loh pekah dengan yang ada langsung ngomong keadaan hal halnya lisan halnya orang yang berpakaian mewah itu berkata ana anagoniun aku kaya aku kaya dan orang yang berpakaian yang sederhana atau biasa Lisan halnya mengatakan Ana fakirun, ana fakirun Ini seperti itu ya Kalau kita berpakaian, pakaian yang mewah Yang mahal Secara tidak langsung Kita akan Seperti ngomong ke orang-orang itu Aku suki, telokin ke lambiku Seakan akan Orang yang fakir juga gitu Kalau pakai pakaian yang biasa itu seakan-akan ngomong ke orang-orang itu, kalau aku ini melarat, Seperti itu. Nah, tapi ini adalah gambaran. Nah, ini adalah gambaran. Nah, tergantung yang memakainya. Kalau memang tujuannya tadi khuyala, sombong, maka itu adalah hina. Tapi kalau tujuannya itu untuk menasehati, mengingatkan dan yang lain sebagainya, itu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Lebih-lebih dari mereka agar tidak terhina Apalagi zaman sekarang Zaman sekarang ulamanya pakaiannya sederhana Wah, Tidak dihargai orang Jadi minimal itu tidak nampak terhina ya, Tidak nampak terhina walaupun bukan mahal Yang penting tidak nampak terhina Bersih, rapi ya, Bersih, rapi

Walau itta khadar rajul khawati maka thiratan liyal basal wahida ba'dal wahid jaza. Fa'in labi sahamaan jaza ma lam yakun fihi israfun. Walau itta khatama rajul fi ghairil khinsiri jaza ma al karohati. Setelah pakaian membahas memakai cincin. Apakah boleh seseorang laki-laki memakai cincin? Ya, boleh orang laki-laki memakai cincin boleh dengan catatan cincinnya tadi itu bukan dari emas bukan dari emas kalau dari emas haram boleh dari apa dari perak atau selainnya ya dari perak atau selainnya sunnahnya dari perak ya, sunnahnya afdolnya dari perak berapa Ya, berapa dipakai? Ya tergantung ke ya, daerahnya, kebiasaan daerahnya. Ya, baik itu ukuran beratnya atau jumlah cincin yang dipakainya atau tempatnya. Ya, tempatnya, tempatnya biasanya di mana? Ya, kemudian ukurannya berapa? Kemudian E, jumlahnya berapa itu tergantung daerah setempat ya tergantung daerah setempat nah, karena itu bukan hanya boleh tapi memakainya itu sunnah ya, bukan hanya boleh memakai cincin apa boleh ber bercincin tapi memakai cincin itu sunnah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min fiddah. memakai dan membuat cincin dari perak Rasulullah Membuat dan memakai cincin dari perak, dan menjadi, meletakkan cincinnya itu di tangan kanan lebih utama. Nah, tangan ada dua, kan? Tangan ada dua: ada kanan, ada kiri. Dalam tangan, ada jari-jari. Di tangan mana? Tangan kanan, afdol. Ya, tangan kanan, afdol daripada tangan kiri. Kemudian, sunnahnya pula apa? Matanya atau batunya ini yang dekat dengan telapak tangan. Jadi balik ini, bukan di, ya, ini orang jualan, nah. atau orang sedikit tamer. nah, Tapi kalau anu sunnahnya gini, jadi batunya itu dekat dengan telapak tangan. Ini sunnahnya, ya. Nah. Gini, boleh, boleh gini. Nah tapi ya juga kayak pamer nah, buat pamer tidak boleh apa mending pas larang pamer pamer no. ya. kecuali kalau niat jualan ya, tidak apa, apa kalau niat jualan aja nih jadi tiga w tiga titol ya. terkadang punyanya orang di kayak nang no ustad sampai gawe nah, nggak tak upload ya. jadi sengaja apalagi pas ini di Wah, jadi tol, oh dibuat ustadz ini atau kiai ini, itu regani rong pola tadi ngatus Nah ini sunnah. Kemudian kalau misalnya dia punya banyak cincin, nggak punya satu cincin, tapi punya banyak, ada tiga, empat, misalnya, ya. banyak cincin, boleh nggak? Boleh. Untuk dipakai satu persatu gantian misalnya, hari Senin cincin ini, hari Selasa cincin itu, hari eh, oh, ojo digawe kape Lah mek artis lah. Tangane kabeh cincinan. Ya engko mlebu penjara bareng. <guluh> lah, kalau dipakai bersamaan, boleh ndak? Dia punya beberapa cincin dipakai bersamaan. Boleh apa tidak? Boleh selama tidak berlebihan kadarnya. Kalau kadarnya itu berlebihan, nggak boleh. Tapi selama kadar dari beberapa cincin tadi itu nggak berlebihan, maka nggak masalah. Maki tiga cincin atau empat cincin. Lah, selama empat tadi itu kalau diukur tidak berlebihan, maka nggak masalah. Walaupun dengan jumlah yang lebih dari satu. Ya. Tapi kalau dengan dua berlebihan, maka nggak diperbolehkan. Dan itu menurut Imam Romli. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar haram. Nah, berbilang itu haram, baik itu di satu tangan ataupun di dua tangan. Menurut Imam Ibnu Hajar, tapi kalau menurut Imam Romli, boleh memakai cincin dua di dua tangan atau di satu tangan, asal tidak ber, berlebihan. Nah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar, haram berbilang di satu tangan ataupun di dua tangan satu-satu atau dua di satu tangan ini harap menurut Imam Ibnu Hajar. Walau Jika seorang laki-laki itu memakai cincin di selain jari kelingking, ya di selain jari kelingking boleh tapi makruh. Ya selain jari kelingking boleh dijadi manis boleh di telunjuk boleh, di ibu jari boleh. Tapi kalau di jari tengah itu ada apa pendapat yang mengharamkan. Karena apa? Menyerupai perempuan di jari tengah. Ya. Lah, diselain jadi kelingking makruh. Ya, sunnahnya di jari kelingking. Al khatam sunnatun min fiddatin wa haramun min zahabin wa makruh min hadid. Cincin dari perak sunnah, dari emas haram, dari besi selain perak makruh. Ini bagi laki laki. Karena itu beberapa cincinnya Rasulullah Sahabat sana Abu Bakar itu berbeda-beda. Kalau cincinnya Rasulullah, sebagaimana kita ketahui tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad paling bawah, Rasul tengah, Allah paling atas. Muhammad Rasulullah. Kalau sena Abu Bakar As-Siddiq cincinnya nikmal qadiru Allah. Nikmal qadiru Allah. Ya. Kalau sena Umar kafa bil mauti wa ya Umar. Ya. Kafa bil mauti wa ya Umar. Sayyidina Uthman amantu billahi mukhlisan. Ya. Sayyidina Ali al-mulku lillah. Abu Ubaidah bin Jarrah Alhamdulillah Ini berbeda-beda Kalau Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Ni'mal gadir Allah Sayyidina Umar Kafa Ka bil mauti wa ya Ya Umar Sayyidina Uthman ya. Aman tu lisan Sayyidina Ali al-mulku lillah Abu Ubaidah bin Jarrah Alhamdulillah Nah ini cincin. Wallahu alam لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وغير لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وغير كلامكم عندي كلام وعمر النسر منكم بعد يومين وساعة غيركم عام فعام وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام اذا اعينتكم زالت همومي وان غبتم دنا مني الهمام اود بان اكون لكم جليسا وتنصب لي بربعكم خيام فدعوا بالوصال مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الهمام حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب السقام فانتم في الاصول اجل اصل اذا شئتم تحصل للمرام بكم صعب الامور يعود سهلا فبالحسن جود يا كرام وليس سواكم للجود اهلا وليس سواكم للجود اهلا فكيف نزل صوحكم يضام فكيف نزل صوحكم يضام والحمد لله رب العالمين على أسد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي افضل صلاه على سدي مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون واغفر ذكرك وذكر الغافل وأن ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفك لنا وقرابات لنا في ديننا مهلكت وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شوان واكر بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون هون انت اكرم من ستر وصلاه الله تعالى المصطفى من الى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى, شرفا وعلى صابر اله الكرام وعلى اصحاب المصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك عز وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم, وسلم على سيدنا, سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم, اللهم اجعل في طاعتك وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي في جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي, حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتمني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في عياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك في سبيل هداك والعني <applause> الله اللهم اصلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني <applause> عليك ويسلني من, <applause> من الاعمال الصالحه ما يجيب لذة <applause> البلد وصلى الله, <applause> الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه بين القبور والاكبار وصلاه كل حال الى حافظ سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علي أجمعين وزوجي رسول الله وآل بيتي وذريتي وأصحابي والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وَلَا العهد من الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين

الحاج الحبيب احمد بن محمد الحبشي الشيخ بشاب الحمد الرحمن بن محمد الرجل بن العرش الحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن عباس وابي عمر بن احمد بن عبد الرحمن بن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قد بن رشاد وغوث العباد <سؤال> والبلاد الحبيب عبد الله بن علا بن محمد الحجاج واصولهم وفروعهم من ومن حبيبهم المتلقين بهم ولا روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاوي والحبيب عبد القادر بن حسين السقاوي والحبيب عبد بن احمد السقاوي عبد الله بن ابي بكر السقاوي والحبيب عيسى محمد السقاوي والحبيب عبد القادر بن قد بن السقاوي والحبيب حسن بن احمد بن هارون واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومن حبيبهم المتلقين بهم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وامات المسلمين ولا ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا واموات اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحيا بحقهم على الله وعلى عند الله أن الله يجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبين عسنا وأن الله يرزقنا الاتباع بسلفنا الصالحين ويحسن في زمرتهم ونهتدي بهديهم على هذه النية وعلى كنة الصالحة وعلى من أبس وعلى من أحيمر من وما قصدك وما تلابط <applause> وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية وجل وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي بلا ايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكلنا بنار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين